Informasi lain pemirsa, kedatangan 32 Bante atau Biksu Internasional Tudong atau ritual jalan kaki langsung disambut warga Buddhis di kota Semarang, Jawa Tengah. Puluhan biksu tiba di Vihara Adi Dharma pada Minggu petang. Saat tiba di Vihara, para umat Buddha menyambut para Bante dengan penuh hormat, yakni menggelar tradisi cuci kaki terhadap 32 biksu yang menjalankan ritual jalan kaki dari Thailand ke Candi Borobudur. Ketika masuk di dalam vihara ini, tampak para umat Buddha berbaris rapi di sisi kanan kiri jalan yang sudah disediakan. Setelah dibasuh, para umat Buddha juga mengelap kedua kaki Bante hingga kering.